Ide saya ini sebetulnya sangat, kalau bagi saya sangat berharga, karena listrik menyala, hutan terjaga, artinya sekali dayung dua pulau terlampaui. Nah, pada waktu itu saya dapat tawaran ke Australia. Jadi untuk riset di Australia semua dibiayai. Namun itu saya tolak. Mengapa? Setelah riset saya jadi nanti, saya khawatir, hanya khawatir jadi produk mereka. Bagus saya punya barang daripada banyak punya duit. Anda punya duit banyak pun belum tentu mampu beli barang saya. Nah, makanya lebih bagus saya punya produk sendiri. Ya, akibat mati listrik sehari mau 5-6 kali. Nah, begitu. Karena daripada kita berunyak atau daripada kita nyumpah yang nggak jelas, bagus kita buat inovasi. Nah, kebetulan kan daerah kita ini air melimpah. Nah, saya buat terobosan baru. Ya, minimal lah untuk rumahku sendiri. Nah, sesudah itu, itulah nyambung mulut ke mulut, mulut ke mulut. Nah, jadilah artis. Ini murah meriah, sangat efisien, ramah lingkungan. Dan sebagai bukti, ini sedikit saya gambarkan. Saya membuat listrik ini mikroida di mana-mana. Dan saya sudah punya perbandingan. Kalau untuk genset, itu kalau untuk menghidupi 300 kakak, itu budget maintenance-nya itu tidak kurang dari 20-30 juta per bulan. Sementara mikrohidro yang saya kembangkan ini murah meriah, bahkan gratis. Adapun dana yang ditarik dari warga itu untuk maintenance. Contohnya mungkin dalam 2 tahun ke depan bearingnya ada pecah, kita beli bearing. Paling itu pun enggak ada seberapa. Kita tariki mungkin 50.000, 10.000 hanya untuk maintenance saja, dan itu listrik gratis seumur hidup. Tambah sini 3x3. Listrik di sini, ada teman kelompok saya mengatakan listrik menyala, hutan terjaga. Dengan adanya mikrohidro ini, warga dengan sendirinya akan menjaga hutan, akan menjaga sungai itu sendiri, akan menjaga lingkungan itu sendiri. Karena apa? Kalau tidak mereka tidak menjaga, otomatis listrik mereka akan padam. Lain. Mudah-mudahnya lah Pak, di sini ada monumen sini nanti Pak, Poltak Hidro. Dahulu pria yang satu ini adalah pembalak liar di hutan Kalimantan. Tapi kini ia menjadi montir inovatif yang membangun pembangkit listrik tenaga air di daerah tempat tinggalnya di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Inovasinya membuat Pico Hidro dan Mikro Hidro. Pico Hidro ini saya sudah pernah kerjasama dengan mahasiswa Universitas di Sintang, terus di Pontianak, Untan, itu tentang listrik ramah lingkungan, bekerjasama dengan Taman Nasional Gunung Palung, terus dengan Atma Jaya, Universitas Ahmad Jaya, terus Universitas ITM, Institut Teknologi Medan. Nah, itu bedanya mikrohidro dan pikohidro. Mikrohidro pertama itu pikohidro. Nah, setelah booming di pikohidro, baru ke mikrohidro. Nah, mikrohidro itulah yang kita buat di Papua, di Bali, di Sintang, di Sungai Ambawang. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Kita sebagai warga negara yang baik, ya, kita
ingin membantu sebuah penerangan atau merdeka energi seutuhnya. Nah, artinya kalau kita mengandalkan PLN, tidak semuanya daerah itu bisa dilayani oleh PLN. Contoh di kepulauan. Nah, belum tentu 50 tahun lagi akan masuk PLN karena memang tidak ada akses untuk ke sana. Nah, melalui mikrohidro inilah kita bisa menjangkau pelosok-pelosok yang terpencil. Cuman konsep saya kerja ini, ya kan, kita setelah survei lokasi, konsultasi ke warga, kita kerjanya gotong royong. Yang jelas intinya itu tadilah, kita berkarya dulu, uang itu dudi. Setelah karya itu ada, mohon maaf, uang itu akan ngikut kok. Saya udah pernah membuat listrik 2 mega itu kalau tidak salah itu anggarannya kurang lebih 16 miliar. Itu di daerah Nangamau. Nah, Nangamau itu dekat Putus Sibau, sebelum Putus Sibau kalau tidak salah lah ya. Wah, itu sudah tahap pemasangan jaringan. Data pemasangan jaringan. Nah, berarti udah berhasil, Pak, ya? Udahlah, udah hidup. Cuman belum ke warga, hanya sebagian baru masuk. Tapi kalau yang di Bali, udah dinikmati oleh KP-KP yang ada di sana. Mohon maaf, KP di sini jangan negatif dulu. KP internasional loh. Namanya ini adalah listrik power to power. Maka, untuk pengisian daya kembali, kita colokin. Set. Nah. Baru kita coba lagi. Nah, kita cabut. Yuk. Karena kita ini tidak sekolah dan apalagi ya ini sebuah inovasi. Nah, kadang-kadang karena sebuah inovasi ini kan tidak mempunyai suatu hak paten seperti itu. Jadi mereka itu menganggap, alah, ya kalau benar, ya kalau padahal mereka belum menguji atau membuktikan siapa sih poltak yang kita coba dulu. Ketika memang tidak berani yang besar, buat dulu yang kecil sebagai untuk membuktikan poltak ini kaleng-kaleng atau tidak. Buktikan dulu, baru dia bisa menghakimi. Ini kita belum berjuang, belum apa-apa, sementara bukti kita udah kemana-mana ada. Mereka tetap langsung mengatakan, ah, belum tentu bagus. Itu saya kurang setuju, karena bukan apa, itu tadi, dia melihat orang itu dari casingnya. Begitu kita punya ide, begitu kita punya bergerak, bisa. Nah, itu saya pun lalu garuk kepala ini untuk dikayung ini. Gimana cara saya pun udah dikatakan udah ya mudah-mudahan masih semangat lah ya. Karena listrik ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat apalagi untuk Kayung Utara. Untuk daerah kepulauan, Macematan itu tidak mungkin dalam 50 tahun ini akan dimasuki PLN, tidak mungkin. Karena defisit dia. Nah, mudah-mudahanlah kita bisa berjuang untuk kawan-kawan yang di kepulauan sana. Cuman itu tadi, saya pun nggak bisa jalan sendiri. Harus ada support. Sem-
sementara kita udah terbukti di luar sana dan bla 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 lah ya kan, nah, membuat yang besar yang kecil, mikrohidro. Namun di kampung sendiri kok nihil seperti ini. Ini yang kadang-kadang yang buat saya pun bertanya, ada apa sebenarnya ini? Sampai saat ini saya masih punya beban. Mengapa? Biar saya sudah punya bangunan besar sampai yang bermiliar-miliar di negeri orang, namun di negeri sendiri tidak ada. Ini yang buat saya belum puas. Saya ini tidak perlu dibayar sebetulnya. Nah, saya tidak perlu dibayar. Cuman saya itu difasilitasi, disupport untuk membuktikan ini. Nah, ya sebagai bayaran itu, kalau saya bisa menghidupkan lampu di rumah warga, walaupun hanya satu rumah, itu bangganya luar biasa. Dan itu tidak bisa dibayar tuh dengan rupiah. Ya, harapannya paling tidak Pak Poltak ini kan adalah karya. Jadi visi dan misi Pak Poltak menciptakan mikrohidro ini kan untuk berbagi terang. Di dalam buku gimana nulisnya, Pak? Diminta sama Bapak gitu kan? Gimana buat laporannya? Gimana buat laporannya? Nggak bisa lah, bro. Yo, terima kasih lah kepada istri tercinta yang telah mau bersabar untuk mendampingi ya pahit-pahitnya perjalanan di mikrohidro ini, karena tidak semulus yang diduga loh, karena perjuangannya sangat luar biasa, karena untuk menghadapi warga yang berbagai etnis, berbagai jenis itu tidak mudah.